Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku tersadar sudah berada di ruangan dengan selang infus yang menempel di tangan. Terlihat Mas Kes sedang tidur di sofa. Mas, aku memanggilnya dengan suara pelan. Ia membuka mata dan bangkit. Sayang, kemudian duduk di sampingku dan mengecup tanganku. Kamu tidak apa-apa. Anak kita, Mas. Spontan aku memegang perut. Anak kita bebek saja sayang, walaupun kamu sempat mengalami pendarahan. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kandunganku bebek saja. Seketika itu teringat dengan Bu Ismi. Bu Ismi, Mas? Kenapa Bu Ismi? Mas kan tampak bingung. Dia diculik Dahlia. Diculik. Dia yang mengantar kamu ke rumah sakit ini, sayang. Bagaimana mungkin? Memangnya kenapa? Kok kamu kayak bingung begitu? Aku menceritakan kejadian malam itu. Kan Mbok Asih sudah bilang, jangan keluar rumah, ucap Mas Kai. Aku mendengar jawabannya, ia malah menyalahkanku. Seandainya Mas ada di posisiku, apa yang Mas lakukan? Anggap saja Bu Ismi itu adalah aku. Mas akan melakukan hal yang sama denganmu. Kalau begitu, seharusnya Mas tidak perlu mengatakan tentang larangan itu. Aku sudah tahu, Mas. Mas kayak menghela nafas. Kamu masih marah sama Mas? Ya, selama Mas belum berkata jujur. Mas selalu berkata jujur sayang. Kalau begitu, kenapa Mas pergi ke tempat itu? Tempat apa? Jangan pura-pura lupa, Mas. Maksud kamu tempat karaoke? Mas sudah bilang tidak pergi ke sana. Mas tidur di hotel. Tuh, kan? Mas berbohong lagi. Sudahlah, aku capek. Mas juga capek. Sudah cepat-cepat datang ke sini, reaksi kamu malah seperti ini. Tidak ada yang menyuruh Mas datang ke sini. Tapi Mas masih suami kamu, Vira. Apa kamu lupa? Bagaimana rasanya dilupakan, Mas? Sakit. Mas tidak pernah melupakan kamu. Mas selalu memikirkan kamu dan anak kita. Belajarlah untuk mengerti situasi. Saat itu, Mas memang sedang tidak bisa menghubungimu. Aku rasa minuman haram itu sudah mengubah kamu, Mas. Minuman haram apa? Bicara yang jelas. Lagi-lagi, kamu berpura-pura lupa. Mas kayak bangkit. Seperti kepala kamu terbentur keras, sehingga omongan kamu ngelantur seperti ini. Kemudian ia berjalan keluar kamar. Hati ini sakit sekali mendengar ucapannya. Jangan pergi, Mas. Aku belum selesai ngomong. Bruk. Mas kayak menutup pintu. Aku hanya bisa menangis melihatnya sikapnya itu. 2 jam berlalu, Mas kayak belum juga kembali ke kamar. Hanya ada perawat dan dokter yang datang memeriksa kondisiku. Kriet. Pintu terbuka, Bu Ismi masuk ke dalam ruangan. Bu Vira, ia melangkah mendekat. Bu Vira bebek saja kan? Alhamdulillah, baik. Pintu kembali terbuka, kini terlihat Mas Kai dan Pak Baim masuk ke dalam. Pak Baim menyapaku sebentar, lalu duduk bersama Mas Kai di sofa. Kemarin, kenapa ibu menjerit? Tanyaku. Saya tidak menjerit, Bu. Malahan saya bingung waktu lihat Bu Vira berlari keluar. Ha?
Bu Ismi melihatku berlari keluar. Memang kemarin malam Bu Ismi ada di mana? Saya ada di dapur, cuci piring. Jadi, suara yang saya dengar itu suara siapa? Dahlia, saut Mas Kay. Dia sengaja memancing kamu untuk keluar. Iya, Bu. Sepertinya itu suara Dahlia. Soalnya saya tidak mendengar apa-apa. Saya cuma mendengar ibu manggil nama saya. Pas saya menyusul ke depan, ibu sudah tidak ada. Lalu saya cari ke belakang, ternyata ibu sudah pingsan. Makasih, Bu, sudah menolong saya. Aku tak terbayang jika Bu Ismi tidak cepat-cepat membawaku ke rumah sakit. Mas Kay bangkit. Sekarang saya mau tanya. Ia menatap Pak Baim. Apa Bapak bilang ke Bu Fira kalau saya pergi ke tempat karaoke? Wajah Pak Baim tampak panik. Tidak, Pak, elaku. Berhenti mengucapkan hal yang tak masuk akal. Mas Kay marah. Sekarang saya tanya sekali lagi. Apa Bapak yang bilang pada Bu Fira? Pak Baim melirikku. Iya, Pak. Kenapa Pak Baim bilang begitu? Padahal malam itu saya lagi tidur di kamar. Maaf, Pak Kay. Soalnya malam itu saya ke kamar Pak Kay. Sudah mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Saya pikir Pak Kay pergi ke tempat karaoke bersama Pak Fatir. Ya Allah, Pak Baim. Gara-gara Bapak, istri saya jadi salah sangka. Dia berpikir saya pergi ke tempat karaoke. Maafkan saya, Pak Kay, balas Pak Baim. Lain kali jangan begitu ya, Pak. Saya jadi bertengkar dengan Bu Fira. Iya, Pak. Aku menatap Mas Kay. Sekarang kamu percaya sama Mas? Tanyanya. Aku hanya diam, tak menjawab. Entah kenapa hati kecil ini masih belum bisa sepenuhnya percaya padanya. Melihat situasi yang sedang panas, Pak Baim dan Bu Ismi pamit pulang. Kini hanya aku dan Mas Kay, namun dari tadi ia hanya duduk diam saja. Mas, aku minta maaf. Aku memecah keheningan ini. Seharusnya kamu lebih percaya Mas daripada orang lain. Mas Kay menjawab tanpa menatapku. Semuanya terlalu kebetulan, Mas. Jadi sulit rasanya ku percaya sama Mas. Kamu ingat perkataan Mbok Asih? Dahlia akan melakukan apapun untuk merusak hubungan kita. Mungkin mimpi itu hanya rekayasa dia saja. Benar, Nak Kay, mimpi itu hanya rekayasa saja. Tiba-tiba Mbok Asih dan Pak Rohim masuk ke dalam ruangan. Bangsa jin pandai merekayasa pikiran dan mimpi. Terkadang mimpinya tampak begitu nyata, namun sebenarnya itu tidaklah nyata. Ingat, Dek Fira, mimpi buruk itu datangnya dari setan, jadi tidak sepatutnya untuk dipercayai, timpal Pak Rohim. Kenapa mimpi itu bisa sejalan dengan ucapan Pak Baim? Tanyaku. Karena memang itu yang dia inginkan, balas Mbok Asih. Dia? Siapa, Mbok? Baim. Aku belum bisa mencerna maksud dari ucapan Mbok Asih. Begitu pula Mas Kay yang dari tadi hanya diam saja, tak menanggapi. Mbok Asih duduk di kursi dekatku. Nak Safira dan Nak Kay seharusnya tidak terlalu percaya sama Baim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mbok yakin itu sesuatu yang tidak baik. Mbok sudah curiga saat pertama kali Mbok membelikan lonceng itu. Waktu itu Mbok melihat Nak Kay dan Safira menumpang di mobil Baim. Ternyata kalian ini tidak hanya bertiga, dan ada Dahlia yang duduk di mobil, sambungnya. Aku ingat, pantas saja loncengnya sempat berbunyi. Mbok pikir Dahlia hanya mengikuti kalian saja, tapi malam harinya saat mobil Baim kembali lewat depan rumah,
Mbok melihat ada Dahlia yang sedang duduk di sampingnya. Sambungnya lagi, "Jadi maksud Mbok, Dahlia itu ada hubungannya dengan Pak Baim?" "Iya, Nak Safira." Kecurigaan Mbok bertambah saat pengajian kemarin. Baim bilang sudah mengundang, tapi Mbok tidak ada di rumah. Padahal seharian itu Mbok ada di rumah. Mbok sengaja mengiyakan ucapannya, hanya ingin mengetahui sejauh mana ia akan bertindak. Aku menatap Mas Kai. Ia terkejut, sama sepertiku. "Kenapa Pak Baim melakukan itu?" tanyaku. "Mungkin Kai tahu alasannya," saut Pak Rohim. Mas tidak tahu," saut Mas Kai. Wajahnya berubah, merah padam. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.